Assalamualaikum dan hai teman semua. Doa saya semua diberkati Allah selalu. Untuk tempahan saya akan buat dengan kayu pine yang baru. Tapi untuk kegunaan sendiri kayu lama pun dah okey rasanya. Frame bawah kayu 2x2 inci dengan dilebihkan belah depan untuk nanti kita pasang tayar. Frame atas guna kayu 1x2 inci yang lebih ringan. Empat tiang utama guna kayu 2x2 inci yang distabilkan dengan siku. Saya lebih suka guna skru sebab bila ada apa-apa senang nak keluarkan semua. Paku yang telah diketuk, kalau kita nak keluarkan kayu boleh pecah ataupun rosak. Apa pun terpulang pada teman semua. Angka utama ni mesti nak kena kemas dan kuat. Semua beban akan diletak atas rangka ni. Bilik ni guna kayu 1x2 inci yang digabung secara pocket jig. Untuk 2 ekor arnab rasanya bilik ni dah cukup. Nanti boleh tambah lagi bilik kat sebelah bawah. Dinding kami buat daripada plywood saiz bilik 1.5x3 kaki. Bawah bilik ada talam untuk kumpul tinja arnab. Ini ialah baja organik kelas pertama. Tempat saya susah nak cari jaring BRC yang tebal tu. So kami cuma guna jaring hijau ni je untuk sementara. Kami buat pintu simple macam ni je. Kayu silang bawah tu akan pegang supaya hujung pintu nanti tak turun ke bawah. Atas kami letak 2 ensel, bawah 1 ensel. InsyaAllah boleh tahan lama. Pasang selat simple macam ni dah okey. Janji anak tak dapat keluar je. Atap ni nanti boleh dibuka supaya kita mudah nak periksa keadaan anak dalam bilik. Mungkin dia beranak ke macam mana. Atap mesti conong juga sikit supaya kalau hujan air tak masuk ke dalam bilik. Cara buat sama macam pintu masuk. Teknik pocket jig adalah cara yang paling mudah sekali dalam dunia ni. Saiz pintu atap nak kena sama dengan frame atap. Kurangkan panas, kami buat chilling dengan plywood nipis. Alhamdulillah projek ni kami guna semua bahan yang dah sedia ada, so boleh jimat banyak. Boleh letak hook dan tali supaya bila kita buka, pintu atap tak terhempas ke belakang.
pintu atap ni nanti angkat agak berat, jadi kami pasang 4 ensel. Tempat masuk skru dan semua lubang nak kena tutup dengan tape waterproof. Atap ni pun kami kitar semula. Bila dah cat tak nampak teruk sangat kan. Kedudukan hook nak kena adjust supaya tak halang pintu atap ataupun tak berlaga dengan hook yang lagi satu. Kita perlukan tayar supaya bila nak alih-alih traktor ni akan jadi ringan dan mudah. Tak perlu buat sistem tayar yang canggih-canggih sangat. Boleh tolak 2-3 meter kira dah cukup bagus sebenarnya. Nanti bila rumput di satu tempat dah ada habis makan, kita boleh tolak traktor ke tempat lain pula. Bila siap pasang tayar, lebih kurang macam ni lah. Finishing atas ni terpulang pada keperluan teman semua. Kami buat satu lagi pintu belah atas supaya bila masuk ke dalam kita masih boleh berdiri. Boleh pasang jaring okit atas ni supaya arnab tak kena panas terik. Siap sudah, semua orang pun boleh buat. Cumanya nak kena peluh sikit je. Yang tempah biasanya kawan-kawan yang sibuk dan mereka tak ada masa buat sendiri.